السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نهيت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وَأَلْمُكُمْ في الدارين آمين وأوصيك أن لا ترى لنفسك فضلا على أحد من المسلمين وإن خطر لك ذلك فتفكر في السابقة والخاتمة وعلى كل حال فلا بد وأن يعلم العاقل أن عنده معايب ومثالب كثيرة يقطع بذلك ويتيقنه ولا يتصور أن يقطع على أحد بمثل ما يقطع به على نفسه لأن أكثر ما تعلمه من إخوانك أو سائره إنما مستند مستنده الوهم والظن أكذب الحديث وباب التأويل واسع وإنما ينبغي للإنسان أن يغلقه على نفسه لألا تميل النفس الى البطاله والاسترسال في اوديه الشهوات. وما احوج الانسان الى التاويلات والمعاذر في هذا الزمان الذي عزى فيه وجود المستقيم. وكثر فيه البهتان ونقل ما لا يصح وذكر شيء على خلاف ما هو عليه. واوصيك بان اقواسياتك مو كتنبليوها الاحبه عبد الله بن الو Ala li linafsika hendaknya kamu tidak melihat kepada dirimu fadlan memiliki kemuliaan memiliki kelebihan atau keistimewaan ala ahadimil muslimin kepada satu orang muslim ya, kepada se -sa, apa, seseorang ya, muslim jadi jangan pernah menganggap kita memiliki kemuliaan kelebihan melebihi orang Muslim yang lainnya, karena kalau kita menganggap diri kita memiliki kelebihan daripada Muslim yang lainnya, berarti adanya bangga diri atau kesombongan dalam diri kita, dan juga. Meremehkan orang Muslim lainnya, tentunya keduanya adalah termasuk sifat buruk yang harus dihilangkan oleh seorang Muslim mukmin dari hatinya. Sombong adalah sifatnya Allah yang tentunya tidak diperkenankan kita memilikinya atau mengambilnya dari Allah. Karena di dalam hadis al Qudsi Allah berfirman apa? Al <Sangat> azhamatu wal kibriyau iza ridai. Hmm. Jadi itu adalah pakaian kemuliaanku za Nazaani siapa yang mengambil dariku salah satu daripada keduanya ini kosong itu berarti melawan Allah, menentang Allah. Karena itu Allah sangat membenci orang yang melawannya, menentangnya. Siapa diantaranya adalah orang-orang yang sombong. Inna la yuhibbuk kullu muqtalin fakhur. Dalam ayat yang lain, wallahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya kesombongan sekalipun sedikit di hati seorang mukmin bisa mencegah dia masuk ke surganya Allah. Layat khul jannah maka miskal kebrin tidak masuk surga. Nah, dapat menghalangi seseorang dari surga. Apa? Kesombongan sekalipun sebesar biji atom di hati seseorang Muslim atau mukmin. Nah, ketika dia menganggap memiliki kelebihan keistimewaan dari orang lain Muslim lain, berarti dia ada kesombongan dan itu bahaya. Dan juga dia meremehkan secara tidak langsung apa? Dia meremehkan orang muslim lainnya. Meremehkan orang muslim itu walaupun tidak dengan perkataan atau tidak dengan perbuatan hanya dalam hati itu sudah cukup menjadi dosa. Kafa bil an muslim au Cukup menjadi dosa seseorang yang meremehkan atau merendahkan orang muslim yang lain. Jadi sudah terhitung dosa itu. Dengan merendahkan orang muslim lain itu sudah terhitung dosa. Karena itu beliau mewasiatkan jangan pernah menganggap kamu memiliki kelebihan, kemuliaan, keistimewaan daripada orang muslim yang lainnya. Lah, namanya manusia adalah sewaktu-waktu itu muncul terlintas dalam dirinya, dalam pikirannya hal seperti itu. Lah bagaimana untuk mengatasinya? Beliau mengatakan, wa in dalik jika terlintas, terpikir olehmu hal seperti itu, jadi memiliki aku lebih lebih bagus daripada dia, aku lebih mulia daripada dia, aku memiliki kelebihan daripada dia. Maka apa yang kita lakukan? Fatafakar fisa wal khatimah. Maka, pikirkan ketentuan Allah dahulu dan penutup kehidupan. Nah, maksudnya, apa kamu tidak mengetahui Allah menentukan kamu bagaimana nantinya? Nah, kita nggak tahu. Itu adalah ketentuan Allah yang menjadi rahasia Allah siapapun manusianya nggak ada yang mengetahui kita ditentukan oleh Allah menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang celaka min ahli jannah termasuk daripada penghuni surga atau min ahli daripada penghuni neraka nggak ada yang tahu sekalipun misalnya sekarang rajin ke masjid rajin ke musola rajin ke majelis rajin menuntut ilmu tapi tetap kita nggak tahu kita dicatatnya oleh Allah itu min ahlil jannah atau min ahlin nar orang yang sa'id beruntung atau orang yang syaki yang celaka karena dalam hadis Nabi saw sudah bersabda apa? inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah hatta ...mayakuna yakuna baina huwa baina jannah illah ada orang itu nanti, antara dia dengan surga ini sudah tinggal sejengkal, tinggal sehasta. Berarti, apa amalan dalam kehidupan sampai hampir finish itu? Amalan yang mulia, amalan yang istimewa, kebaikan, ketaatan. Akan tetapi di penghujung finish di penghujung kehidupan ternyata terpleset melakukan perbuatan yang membuat dia suul khatimah masuk ke neraka. Gambarkan pertandingan. Pertandingan ini kalau dihitung sudah menang menitnya sudah sulit untuk menyamakan apalagi mengungguli. Tapi ternyata apa? Bisa dan ada. Bisa dan ada. Walaupun itu tidak sering, walaupun itu jarang, tapi bukan berarti nggak ada kan? Berarti ketika ada itu ada kemungkinan klub-klub lain bisa berbuat yang yang sama nah. seperti klub yang melakukan itu nah. sama dengan kehidupan manusia walaupun jarang yang berubah dari kebaikan-kebaikan kebaikan dengan penghujung usianya tapi bukan berarti nggak ada ada karena ada berarti kita harus apa khawatir kita termasuk yang ada itu yang jarang itu atau tidak kita nggak tahu nah makanya dipikirkan itu kita dulu ditentukan oleh Allah min ahli jana, atau kita nggak tahu ana min ahli jannah atau dia min ahli jannah yang ana min ahli nar atau dia yang min ahli jannah kita nggak tahu makanya jangan pernah menganggap bahwa kita memiliki kelebihan apalagi meremehkan jangan kenapa kita nggak tahu dia min ahli jannah atau bukan kita nggak tahu dia orang yang beruntung atau bukan kita nggak tahu lah kalau kita meremehkan ternyata dia min ahli jannah ternyata dia termasuk orang yang beruntung sedangkan kita kebalikannya loh saat itu berarti apa kesalahan yang kita lakukan kesalahan yang kita lakukan begitu juga al khotimah penutup kita nggak tahu penghujung usia kita dalam keadaan apa kita nggak tahu antara kita yang sekarang memiliki kelebihan dengan orang yang kita remehkan kita nggak tahu penghujungnya dalam keadaan apa karena tidak mengetahui kita mikirkan hal itu sehingga kita nggak akan mungkin meremehkan orang seperti para salaf para salaf tidak pernah meremehkan siapapun walaupun orang yang bermaksiat kenapa mereka punya pedoman ini aku ngeremehkan dia tapi ternyata dia nanti bisa beruntung Sedangkan aku tidak, bagaimana? Makanya mereka nggak meremehkan. Nah, tidak meremehkan, Se ya, intinya seperti itu. Ya, mereka tidak meremehkan karena tidak mengetahui dalam keadaan apa mereka meninggal nantinya. Ya, bisa dia beruntung atau tidak, dan lain sebagainya. Seperti karena itu, US Al-Qarani menganggap apa, kalau aku bisa melalui sirat maka aku lebih baik daripada kamu. tapi aku kalau nggak melalui sirat maka engkau lebih baik daripada aku. itu disampaikan kepada oleh uas kepada apa, seekor anjing. kepada seekor anjing ketika mau mengambil makanan dari tempat sampah. Nah. kalau ini kalau aku bisa melalui sirat berarti aku lebih baik daripada kamu. tapi kalau aku nggak bisa melalui sirat berarti kamu lebih baik daripada aku kepada anjing. Kenapa kok bisa anjing itu lebih baik? Iya, kalaupun nggak masuk surga dia nggak mendapatkan murkanya Allah, azabnya Allah. Kalaupun nggak masuk surga, tapi dia nggak mendapatkan azabnya Allah, murkanya Allah. Lah sedangkan kita manusia, kalau nggak masuk surga mendapatkan apa? Azab dan murka dan itu lebih buruk, lebih buruk daripada yang tidak mendapatkan walaupun tidak masuk ke surga. Wa'ala <tuh> kulihal Fala Atas setiap keadaan Orang yang berakal harus mengetahui Harus mengetahui anak indahuma aib wa kathiro Bahwa dia memiliki aib yang banyak Jadi orang yang berakal Dia memiliki aib Yang mana aibnya itu dia ketahui secara yakin kita ini Lebih mengetahui tentang diri kita Daripada apa? Mengetahui tentang orang lain Siapa kita, kita tahu Kan gitu ya Pasti dengan kepastian Kita mengetahui tentang diri kita dengan kepastian Dan tidak ada orang yang lebih mengetahui tentang kita Ada orang lain yang mengetahui lebih tentang kita Tidak ada yang mengetahui tentang kita secara pasti itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kita secara pasti. Orang mungkin mengatakan kita baik, orang mengatakan kita mulia, orang mengatakan kita istimewa. Orang itu nggak mengetahui kita. Tapi kita mengetahui kita. Kita mengetahui diri kita sendiri. Aslinya, kita itu bagaimana kita tahu. Nah, ini orang yang berakal itu, seseorang itu punya aib, tidak sedikit banyak. Nah, seseorang itu mengetahui tentang dirinya sendiri. Adapun yang kita ketahui dari orang lain, yang kita ketahui dari orang lain, baik itu sebagian atau secara keseluruhan dari orang tersebut, itu kita bersandar dengan apa bersandar dengan prasangka kita tahu tentang fulan fulan ini gini 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 apakah secara pasti kita mengetahuinya tidak prasangka jadi uh, apa namanya uh, sandarannya atau apa namanya apa namanya itu uh, yang diikti, mati apa jadi itu dari prasangka. Tapi kalau tentang diri kita, kita mengetahui secara pasti. Adapun kepada orang orang lain kepada kita atau kita kepada orang lain itu dengan prasangka. Makdi wongiku. Nah kita tahu eh, prasangka, tapi nggak tahu aslinya. Mungkin dia punya niat, mungkin dia punya tujuan, mungkin dia punya rencana. Kita nggak tahu. Tapi kita sudah putusi orang itu pelit Padahal kita nggak tahu dia benar pelit atau enggak kita nggak tahu Hanya prasangka kita yang menyatakan bahwa dia pelit Atau prasangka kita yang mengatakan dia sombong Atau prasangka kita kita menyatakan bahwa dia pembohong Dan yang lain sebagainya Itu prasangka kita nah. lah harus kita ketahui prasangka itu dikatakan adzabul hadis pendusta prasangka itu pendusta yang ulung pendusta yang ulung makanya Allah melarang itu ya, dalam apa ayat Al Quran ya ya amanuj dan minat don inna ba'dzani ismun ya. karena adabul hadis itu adalah adzan pembicaraan yang paling gampang paling berbohong adalah adon prasangka. Eh ya. ya, mudah itu ya, prasangka, iki maling iki kata nyolong, moso ono -on masjid kelambi ini, potongan ni kau ya. itu. Ya. Jadi jarang prasangka itu memberikan kebagusan, jarang. Yang ada yang memberikan kebu keburukan. Lah, Adapun babu takwil wasi. Bab untuk memberikan alasan itu luas barangkali mungkin itu luas tapi prasangka sempit prasangka kita itu sudah fokus itu situ ini sombong ini pelit misalnya situ padahal untuk memberikan alasan kemungkinan itu majalnya atau peluangnya itu besar mungkin gini mungkin gitu ada ini ada itu itu peluangnya besar, tapi kita hilangkan. Ya, kita hilangkan. makanya seseorang itu harus menutup untuk dirinya prasangka uh, yang prasangka agar tidak apa, agar tidak meremehkan atau menganggap dirinya lebih mulia daripada yang yang lain. yang akhirnya apa masuk di dalam lembah uh, kebatilan atau dalam mengikuti syahwat dan nafsu. Nah. Lah, seseorang itu membutuhkan kepada takwilat wal ma'adhir. Alasan-alasan dan kemungkinan-kemungkinan butuh. Khususnya apa? Fi zaman di zaman ini. Allazi azza wujudul mustaqim yang sudah jarang nah. ditemui orang-orang yang Kenceng orang-orang yang lurus orang-orang yang istiqomah jarang ditemui sehingga eh, kemungkinan-kemungkinan alasan-alasan itu sangat dibutuhkan untuk orang zaman seperti ini yang mana kebohongan itu sudah meluas ha, meraja lelah dan berita yang tidak benar itu sudah banyak ter sebar ya, makanya bahasa hoax itu kan sekarang-sekarang ini ya e, mungkin dalam empat tahun lima tahun ini keluar bahasa hoax sebelum sebelumnya tidak ada karena memang apa kebohongan itu atau fitnah itu sudah meluas dan meraja lela sehingga e, butuh kemungkinan-kemungkinan alasan-alasan agar kita tidak su'lon agar kita tidak ber, apa Berprasangka buruk atau menganggap orang remeh dan yang lain sebagainya, ya. jadi kita harus menyebutkan dengan sebaliknya. Nah, sebaliknya, agar apa itu tadi tidak meremehkan, tidak sombong, tidak lockdown kepada orang. Nah, ini sangat dibutuhkan di akhir zaman. Walhasil, kita harus lebih percaya yang pasti daripada yang nggak pasti lah yang pasti itu ada di dalam diri kita untuk kita adapun yang apa yang pada orang itu nggak pasti lah karena nggak pasti lah untuk menghilangkan hal tersebut kita perlu mewujudkan kemungkinan kemungkinan dan alasan alasan agar tidak membuat nafsu kita mengikuti lah, kebatilan keburukan dan nafsunya atau syahwatnya Ya, kepada orang lain. Adapun diri kita karena kita mengetahui tentang kita, ya bagaimana kita cara memperbaikinya. Apalagi kalau ada orang husnudon dengan kita, oh, ini masya Allah, nah, hari harinya diisi dengan kebaikan kita. Ada orang husnudon, tapi kita tahu, bisa aku ini maling dituduh di husnudon ini kayak gini, -E. Nah, husnudonnya orang kepada kita itu wujudkan, seperti Imam Abu Hanifah itu loh. Ada orang husnudon Bahwa beliau semalaman nggak tidur Ibadah kepada Allah Lah husnudon orang itu Diwujudkan oleh beliau Akhirnya apa? Membuat beliau semalaman Tidak tidur beribadah Kepada Allah, kita juga gitu Wujudkan Prasangka baik orang kepada kita itu Dengan Faktanya, dengan Kenyataannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan prasangka buruk dari kita. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan uh, dan alasan-alasan yang mulia kepada yang orang lain. <tuh> dan kita dapat memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Amin. Allahumma. Amin. warahmatullahi wabarakatuh. alamin